Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Purwokerto Barat mulai menggelar berbagai lomba. Salah satunya yakni lomba baca puisi bagi tingkat SD dan SMP sederajat. Kegiatan lomba digelar di Taman Literasi Purwokerto. Panitia HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Purwokerto Barat mengadakan lomba baca puisi tentang perjuangan dan kemerdekaan. Lomba dipilih bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri generasi muda, khususnya para anak sekolah. Lomba menjadi bentuk penghormatan bagi para pahlawan Indonesia yang telah gugur. Tema puisi yang diangkat ini hakikatnya dapat menggambarkan perjuangan kemerdekaan para pahlawan RI yang dituangkan dari pikiran ke dalam bahasa tulis. Perlombaan diikuti puluhan pelajar dari tingkat SDMI serta SMP MTS. Mereka dapat menghayati dan mengungkapkan isi hatinya ke dalam sebuah puisi. Tak tanggung-tanggung, juri lomba berasal dari ISI Surakarta. Camat Purwokerto Barat Agus Riono mengatakan kegiatan lomba puisi dapat mendidik dan memberikan makna serta mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur. Meningkatkan kreativitas dan inovasi pada anak sekolah tingkat SD, MI, SMP, dan SLTP. Kita adakan lomba dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Hari ini kita mengadakan lomba baca puisi. Ini untuk kepahlawanan, ya, untuk meningkatkan semangat juang kepada generasi kita untuk mengenang kembali semangat kepahlawanan bangsa Indonesia. Sedangkan pengelola Taman Literasi Kancamas Purwokerto Andi Is Merdeka menyambut baik dengan adanya lomba ini. Ia berharap dapat menjadi kebangkitan seni baca puisi di Banyumas, mengingat pada tahun 80-an banyak kegiatan semacam ini. Saya mendukung penuh karena memang di Banyumas ini benar-benar lomba baca puisi sudah sangat jarang dibanding tahun-tahun 80 dulu di mana banyak pembaca-pembaca puisi dan ini merupakan kebangkitan dari lomba baca puisi sehingga sesuai dengan misi kita Taman Literasi. Taman Literasi adalah membina kebudayaan, membina kesenian, terutama generasi muda agar terus berkreasi di Banyumas ini. Setelah dilakukan penjurian, ditetapkan pemenang adalah Adosta Galan Pratama dari SD Negeri 1 Bantar Soka, juara 2 Atifa Okta Kuroyatum dari SD Negeri 1 Pasir Muncang, dan juara 3 Raya Florisyah Gita dari SMP Putra Harapan. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Thank you.